Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod truk terbaru. Ini adalah UD Nissan dengan muatan bak terpal ya. Untuk modnya ini sangat keren banget. Apalagi modnya ini berstatus free. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan karena mod ini rilisnya 3.6.1, jadi sudah full ACC ya, support ACC bergerak, jadinya mantap. Dan di sini untuk bukaan pintunya terbuka dua-duanya ya, keren banget pokoknya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan review ya untuk modnya ini. Dan di sini yang saya herankan, tadi perasaan ada sopirnya, tetapi kok di sini nggak ada ya. Tapi ya sudahlah, kita langsung aja kita review ya. Dan terlihat di sini untuk perlampuannya sudah normal, mantap. Saya suka banget ya. Dan untuk wipernya kita cek. Untuk wipernya juga sudah nyaman normal. Untuk bukaan pintu seperti biasa, dua pintu yang terbuka kiri dan kanan ya. Mantap jiwa mempesona. Dan untuk weld off-nya ini menggunakan weld off dari chrome ya. Mantap pokoknya. Dan mohon maaf di sini ada semacam suara pesawat karena pesawat sedang melintas ya, mungkin kalau kedengeran nanti. Pokoknya suaranya itu keras banget untuk suaranya. Dan untuk bagian interiornya seperti ini ya, mantap ya, tapi agak gelap gitu untuk interiornya, tapi nggak masalah. Untuk pandangan spionnya juga sudah pas. Oke, kita langsung saja kita cek animasi. Untuk animasi pertama kita coba, ternyata jungkit ya untuk animasi pertama. Dan untuk animasi kedua kita cek apakah untuk animasi keduanya ini. Untuk animasi pertamanya, oh sepertinya kembali lagi ya. Wah, berarti bug ya tadi. Dan untuk animasi kedua di sini menurunkan terpal. Untuk animasi ketiga suspensi turun dan menghilangkan itu ya, paralon itu kayaknya. Saya baru tahu loh kalau truk kita ada yang air suspensi, jadi bisa turun. Ya pokoknya untuk keseluruhan mod ini sangat recommended untuk kalian coba ya, karena detail, ringan dan free tentunya. Pokoknya bagi teman-teman yang menginginkan mod free, ini dia jawabannya. Oke, kita buat jalan-jalan. Mungkin teman-teman ada yang kepo dengan tarikannya itu gimana. Untuk tarikannya di sini standar ya. Ya pas gitu untuk tarikannya. Juga lumayan berat karena ini adalah truk muatan berat ya. Jadi mantap jiwa mempesona. Kita lanjutkan lagi. Dan lama-lama ini banter juga ya, jadi pastinya bisa untuk jalur Sitinjau Lawik, mantap pokoknya. Wus mantap ya. Oke mantap, kita buat oleng walaupun truk ini nggak cocok untuk oleng ya. Dan kita berhenti di depan sana saja, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Syaftan Channel. Salam Buzit Mani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.